Dan antara isu yang akan dibincangkan termasuk isu keselamatan antara negara ASEAN dan Malaysia mempunyai pengalaman ancaman keselamatan rentas sempadan berikutan pencerobohan di Lahad Datu pada 2013. Dan untuk melihat konteks keselamatan dan kerjasama ASEAN, kita ikuti laporan bersama wartawan Astro Awani Sabah Rizal Abdullah. Rizal? Baik, terima kasih Rizal di studio ya. Rizal, saya kini masih berada di Hotel Lee Meridian, Kota Kinabalu, di mana pemukiman menteri-menteri ASEAN masih berlangsung untuk hari kedua. Di mana hari ini mesyuarat dimulakan dengan mesyuarat SOM yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan ASEAN. Ya, tidak banyak peluang untuk saya menemubual pegawai kanan maupun menteri-menteri ASEAN ya. Dan ya, pastinya isu keselamatan bakal dibincangkan esok oleh menteri-menteri luar ASEAN, di mana Sabah signifikan kerana isu pencerobohan ya Rizal. Seperti yang Rizal katakan tadi, Lahad Datu diserang oleh penceroboh pada tahun 2013, dan pastinya Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini akan membincangkan isu ini dengan lebih mendalam untuk memastikan jenayah rentas sempadan antara Malaysia dan negara-negara jiran seperti Filipina dan Indonesia harus diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Ya Rizal, itu saja laporan saya untuk jam ini, dan saya akan berikan perkembangan seterusnya dari masa ke semasa. Dan itu tadi wartawan Astro Awani di Sabah, Rizal Abdullah, dengan laporan daripada Kota Kinabalu. Dan seterusnya,